Allahumma ya sirna bisawa'ata ubijadika wa jalan. Allahumma ya nurus samawati wa pertikaman usan siwa lukoman. Allahumma sirullah nurun nubuah ya Rasulullah. Ala hadihin niyah wa ala kulinyati sholihah. Nasaluka Allahumma antanfa'ana biulumihim wa bikarmatihim wa bibarakatihim al-Fatiha. Alhamdulillah. Bismillah. Ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam wa firidan bi wa qabili tawbi min jami'il asami wa syukruhu ala jazil an'am. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan arbi biha al-hujjah min daris salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati adharallahu bihi al-islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan tamlau bihar kalbin nuran wa salahan wa sururan wa tersukuni bihadis wa nwasi'at kasiru mitrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi sirahli sadri wa yasirli amri wa hudata bilisan yabtuhu kawli. Rabbana ftah bainana wa bainaka wa bina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Rabbi a'udhu bika min hamajati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayahdurun. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabih al-karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi al-wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahu al-'adzim. Lumungkal ku kanyemaran manah bismillah diucap lampa. Bismillah menjadi sekar pangiring jatuh menjadi tutur lagu gaburan ingrah ayu bajaran jadi imbabnya. Hamdalah panjang lari yang sumam pasalik rahmanullah dengan galah melembutan. Hamdalah penuh ujib takat rumah wujud gantung dina jajantung. Hamdalah musir kumaki nungadaki dina jerohati. Sanggar setra kasolehan manah tumari makanan itu lingah di senagi seru gerak dan teja Al-Quran. Pasrah surah pada putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pola lampah dina kepantunan hirup. Hirup nukatul kulkupati payah denyang bimangsa sangkat kurang sadaya biasa taweksa marak salikah jilbasa mudah-mudahan mulia dipainun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat syahadat menjadi bagus dan pasang subaya kan maha kawasa yang mual bepok sinembah kagusti Allah mualan calin cincang mula muda tinggal kali gadang najan nabi kaya rahabaya. Keke, kuku, anteng, manteng, esku, mamang, peng-manteng. Sok sanajan, bapak lumang, utang. Kurang sami-sami pati tendina ati, sang-sang tendina dada ati kami. Ayunah mengikin ke akhir hayat. Yakinkan sinyaman. Allah, pangeran orang sadaya, kanjeng Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, junjunan, oke panutan, kurang sadaya. Sok sanama semantan atur sajaman, sarang kurang sadaya. Namun pusakaan mulia kakantun anjinan yang kata Al-Quran dan Al-Hadis. Anu maluntur berukut kusuh. Mualemin kasabih wanci. Mualaras kusuh pamangsa. Dumelina hadis nabi. Nyaman kepada hati. Mencerang kumilana Al-Quran. Nebuskan dan dasar ikhlasa. Jadi tuduh rahayu tinggiru menggunik sujud galwa aku. Karasa harampak. Ebre nyata. Wongilu ayina. Barokah Al-Quran nyata kurang sadaya. Sehingga Allah memperken tepamang memperken kurang sadayana di bumi anjena mudah-mudahan ia kajan tenang sehingga jantungkan saksi pada orang saya di payung antena. Amin. Ya Allah. Ya Allah. Mari sakitu sholawat miwah kami berjenan mugia ginulur kalau selalu binujur karena biar disenalir natrat kapal sahabat para ahli turkarabat duduki kau orang sadayana wabir khusus al-hadir umumna muslimin muslimat anu dimana baik ayatnya. Anu masih digereh-gereh yang harus ada tersunah sarang ajaran mantena. Mudah-mudahan jaga diomannya jawal hisab.
urang sadaya sing disapolek pangkeun kene iu-iu sapatukeun mamantena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saderek panjajar acara anu sinten ini dihormat Hadratul Kiram tapi khusus Ka Ais Palampi Bukuhu Paskibar anu sinten kuring kalitang dihormat ge mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kurang doakeun kurang sadayana mudah-mudahan mantena salamina diaping di jari kurang maksan hidayah Allah. Malayan panjang yuswa mari diuh ka barokah. Sadayana para ketua DPD kabupaten anu hadir ku ieu tahdid anu simkuring dipihormat kurang darmakeun sami mudah-mudahan aranjeunna dina ngubur ditumpang amanat jabatanana. Mudah-mudahan sing tiasa mundar karena rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Paskibar mencatat nutupi budil ke masjid budil luar pun terwiji-wiji anu usik kuring dipihormat mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Awan tepake tunjuk sawa misi kuring kesan-kesan ku papalaku ku bili dinangan wikun dia cari masar tapi dinam kami andal dina kesempurnaan saat ini mungkin hamsami sari kutejar dan bendu kalayan nyangkatkan salam silaturahmi mudah-mudahan silaturahmi kurang sadayana buah dan kabakian di dunia parat bagi dan ke akhirat. Sekuring tiga rut sumbing ganyir rada talinas hari dipasihan bagian terakhir pilih rada galak pemani rada ingge bespeak menutih helak tinggal cucuk namun bayangna pilih rada sabulang bentor kekengane namun mangat kurang sasaran heula nada cian ijabah nada mujizat di para nabi nada maunah karomah di para wali nada barokah di ibu rama di guru di kaluhun mudah-mudahan jam parin teu salah mimpin singkeun akan nama rasul urang khususkeun ka pangarsa wali Allah anu mulia anu keur diagungkeun urang sadayana lain ngan sakadar ngaran dina baligo lain ngan sakadar nempel dina baju sing tembuskan ada seni rasa nilai-nilai perjuangan paling Allah asli kurang sudah anu liluhung kayamu ngejebar aku pangan bisa anu kera omot kari luar kera dekat kaminan sing nekes kapas kibar amin ya Allah tapi Allah Allah terus simpulih kalau wargi-wargi waktu sebarantos jam 12 langkung 15 menit dina jam anu panahanna kitu sote. Tah umat pisan itu bios di ka jam 2. Siga dunya bae. Sadaya cai sikuring langkung kebat sumarios. Urang neuleuman heula galeuh-galeuh. Urang ngaranna geus sakitu. Urang sumping ka dieu di magrib nu dimemeh asar dugikeun ka ayeuna. Nu di hariwangeun ngaji teh geus lila. Ngan sok sieun bener. Kahiji itu benar, jadi itu benar. Tak rumah bisa itu, orang ngaran negara segedeun, kurang nerima negara dalam kita. Tapi demi harap, wagi-wagi cari di dekat masjid, socaran dan serong kabdi, hari mana pulang orang kan itu kaji. Lebih ke kabelut muluan, ngaji usia itu muati nemu. Muati nemu, lebih ke kabelut muluan, lebih ngaji usia itu. Daerah yang nyata, ayatnya. Majelis taklim di mana-mana kami, tapi tengah mungkel ke ebreh di nawaran ngaji, lain pula ngaji. Tapi nu dipihara ke Singapura di nasa tiap mengurang ke tampi. Ebreh yang nyata di nakahir palsa di dinten ngaji minum, tapi tidak di dandanan. Di abdi, ima di abdi, ahli majelis taklim, mungkel batur tegerin-gerin. Pasya di tatana kecager-cager. Boga utang yang saya mayar, besok ke pengajian. Numalawung kina urusan sholat ke lima waktu kiri bukan ke pengajian. Tete-tete akibat ngajina, malawung hatekna. Cintakna, dinawekah parikolah di rumah, te alam diwati, gesloban untuk ikin kunci. Gesloban untuk ikin kunci. Kunci tete gede. Rupana, tapi gede manfaat. Cok tapi gede naros mobil Pajero jeung kuncina gede mana gede mobilna imah gede plastik gede mana jeung kuncina subhanallah demi Allah Alphard harga mahal gede kuncina bisa dipakai
Imah berbelas tingkat dari kunci Nabi Sasuk. Nah, manusia sudah kehilangan kunci hari ini. Insya Allah melalui majlis Paskibar, Laskar Pian Santang mudah-mudahan terbuka mata batin Indonesia. Mari insya Allah, Fa'inna halakamal amsar walakum ta'anal gulungu dan dikisurur. Yang disebut buta di hadapan Allah bukan buta kedua mata kita, tapi buta mata batin kita. Karena tertutup mata batin, apa yang sudah nampak benar di hadapan kita? Korea mengajarkan benar. Bahkan kesehatan Korea mengajarkan benar. Bahkan Filipina mengajarkan hebat dan mengajarkan benar. Namun sebabnya tertutup mata batin. Ebreh ternyata sangat apa yang bisa. Kesimpulan menyelihat cerita itu. Begitu luar biasa nak perjuangan para wali-wali Allah. Nukar diadukan kurang penting lainnya. Ayat tercantum di negara sebagai pahlawan nasional. Siapa yang memerdekakan Indonesia? Teriakan apa yang bisa memerdekakan Indonesia? Allah Akbar. Karena ini teriakan takbir yang dikomandoi oleh para wali-wali Allah. Tapi hari ini karena mereka tertutup mata batinnya, ditutup kehebatan para wali-wali Allah. Tapi tong leletik hate urang pas gibah, rek ngagungkeun asma waliullah anu asli di Sunda, sing netes ka kejayaan mana orang Sunda. Wabil khusus mahadir ulil majlis. Amin. Muka di mahluk tiba-tiba cakin wabi, kita teka cariosan beliau. Mata kacida orang Sunda ngadengi muka di masyarakat itu jelehe kabeh. Kita cacari osa beliau, tak cuma bisa itu, mangga kurang sesenang liman galuh. Bukakan mata batin di dalam ilmu kajian. Para kiai, para ajengan, tersegur tadi menunjukkan fakta. Reus kalau sibuk, bangga alhamdulillah biasa silaturahmi. Dan patut kita hargai, harus kita hormati ulu hikmat kiai itu ulama. Demi Allah, dunia hari ini dikiamatkan oleh Allah, hukumnya dihancurkan oleh Allah, bukan karena banyak pejabat, bukan banyak pemerintah, bukan banyak pengusaha, tapi dunia hari ini dihancurkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah yang amin di mata dunia, wabipatnya di mata pengusaha. Karena masih banyak ulama yang menamakan ilmunya, dunia pun dihancurkan oleh Allah. Tapi tak kalah ulama sudah dikikis habis oleh Allah, tunggu kehancuran dunia. Mabi berujur ke orang pas kibar singhara rikmat kakiyai kakar jengan udah kerja di bangkai kakara bekerja kakar jengan salah kina mawak pemajikan ngetrok pato ajengan ajengan pangamandiyakun ajengan pangungkuskun ajengan pangnyelatankun ajengan pangungurkun butuh kakajengan maahina terhiru Mabi rekes pangga orang pas kibar setengah jengan. Mudah-mudahan si Aristikomah maka kurang leluman dalam-dalam kita buka mata batin kita. Kita tadi terus diperdar di kawitan projak teras dari narik nyambut bulan suci Ramadan. Kurang simpulkan apa yang disampaikan oleh beliau semua bahwa perjalanan waktu itu tidak sembarangan atau menentukan waktu. Lamun sekurang di kalangan, lamun sekurang di takakuran. Begitu luar biasa rahmat rahimnya Allah melalui perjalanan waktu. Kau nyaritakan 12 bulan. Nuger, numemeh di nubakar datang. Nuger, bulan Saban. Numemeh rojak, nubakar datang bulan Ramadan. 3 bulan berturut-turut. Itu merupakan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Bulan rojak, benar hanya waktu dari mana ke dimana diperingati peringatan Isra Mi'raj. Bisa kita itu mahabbah, takrim kepada Rasulullah SAW. Bagi peringatan Isra Mi'raj teh hakikat nama memperingati ditugas dengan sholat lima waktu. Nah, ya alihna. Peringatan Isra Mi'raj diperingati unggal minggu, tapi papala takhene jelema nu can beukeun sholat. Jadi bohong perjalanan. Kisah kita ingin kita tahu. Ina rojak kita bukan asma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balikin bentuk mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasul tidak semakin lurus dengan kasih sayang Rasul kepada umatnya.
Rasul punya bapak, Rasul punya ibu, Rasul punya istri, Rasul punya anak, Rasul punya keluarga. Tapi di saat Rasul diambil detik-detik nyawa terakhirnya oleh Allah, siapa yang dipanggil oleh Rasul? Siapa yang disebut oleh Rasul? Bukan bapaknya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keluarganya. Siapa yang disebut oleh Rasul? Umati, umati, umat. Makanya para sahabat ini ya Rasulullah, umat yang mana yang tersebut, umat yang mana yang mendapatkan, umat yang mana yang tidak didapatkan. Apa kata Rasulullah? Amanu wa yarauni, mereka yang beriman kepadaku, kata Rasul, walaupun mereka belum pernah bertemu denganku. Mudah-mudahan kurang sadaya tepat sama Rasul diajak, tapi iman dengan ke Rasul, maka nanti kita layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan hanya bertemu di rojak mengagungkan Rasul, jangan hanya bertemu di maulid mengagungkan asma Rasulullah. Kapan saja, di mana saja, terus agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika saya turun di kendaraan, di mobil sampai ke sini, terasa indahnya tempat ini, Pak. Karena apa? Karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersama kita dari tadi, Pak. Amin. Luar biasa. Aruh kari. Aruh ke si angin. Sehingga bapak dan ibu ngalaku kapai di bumi itu karena goreng asin pedak singin naon. Ya, singin asin pedak. Ngalaku kalau ternyata daging domba pasti singin sate daging. Kita tadi sholawat, kita tadi melakukan Rasul, maka di tempat ini dengan sendirinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyertai kita. Mudah-mudahan sholawat Rasulullah nanti bersama kita. Amin. 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 Rojak kita dipertemukan dengan sebuah fenomena yang luar biasa. Majlis taklim di mana-mana. Begitu luar biasa kasih sayang Allah. Dan cekap di rojak, semua dididik dengan ilmu pendidikan oleh Allah. Bertemu lagi saat ini masih di bulan Syawal, tapi tidak sebut-sebut, jarang tersebut-sebut. Kita semua kemarin melaksanakan sebuah ritual yang luar biasa dengan sebutan Nisfu. Dipertemukan lagi oleh Allah. Sementara ke masjid, pegunungan dari di masjid, sementara maca Quran, sementara waktu maca ngadeng-ngadengnya wae mah pasti dari jiran nama Tayasin. Terus begitu luar biasa kasih sayang Allah. Kenapa rojak dipertemukan? Kenapa sahabat dipertemukan? Karena setelah sahabat, sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, yaitu Ramadan, yang disebut dengan bulan suci. Yang jadi pertanyaan, layak yang udah menjibril jenggol waktu dosa bertemu dengan bulan yang disucikan oleh Allah SWT. Nggak bapak yang pakai baju anyar, teman di hulam atau pahantas. Sekarang menghadapi bulan suci Ramadan, apa yang sudah kita persiapkan? Layakkah kita yang kehidupannya dari hari ke hari dengan maksiat, berlumur dosa, bertemu dengan Ramadan, maka para kerasa nikmatnya kita beribadah di bulan suci Ramadan. Karena persiapan kita tidak matang. Makanya, telaah malam hari ini, rojak kita dipertemukan, sahabat kita bermuhasabah, sahabat kita beristighfar, sahabat kita mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga nanti Ramadan kita tidak asing bertemu dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan usia kita, umur kita Allah sampaikan kepada bulan suci Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah maksimal. Amin ya Allah. Persiapan apa yang harus kita persiapkan menghadapi bulan suci Ramadan agar tidak asing bertemu dengan Ramadan? Bulan patingan itu Ramadan teh ganti bajunya, Ramadan teh ganti pakaian anak. Ya orang masuk timur timur lah. Puasa kencan harus dipikiran kemana buat pemajikan pakaianmu budak lima, kalau seorang 200 ribu bisa juta hari makasapan sih gak dia. Puasa kencan itu 2 ribu. Nah makanya Allah memberikan lagi bonus. Barang siapa yang berbahagia hatinya akan bertemu dengan Ramadan, maka Allah haramkan dia sampai masuk neraka. Siapa yang berbahagia? Mereka yang berbahagia karena akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan rangkaian nilai ibadah. Lain mereka panis dengan baju lebaran, lain mereka panis dengan makanan enak, bukan. Tapi yang dibahagiakan adalah detiknya jadi ibadah.
ibadah, menikah jadi ibadah, jamnya jadi ibadah. Ayat nawai itu pasian fasilitas Allah sholat lima waktu duhur asar maghrib isya subuh cangkung pun kafe kalau baru. Sementara Ramadan detiknya pun jadi ibadah. Dari mulai kita imsak sampai iftar kita terhindar dan menghindari dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Detiknya jadi ibadah, nafasnya jadi ibadah. Nah, kamu kurang bahagia menyambut Ramadan dengan sikap seperti itu, Allah berikan bonus. Jasa kita haram masuk nerakanya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Lumawi inti kadede tiba-tiba dikumpulkan gelap kiai ini Rabbal berceramana karena kalah diri kurang disarankan ya. Sangkan Ramadan disambut dengan penuh kehusuan. Makanya Rasulullah SAW berpesan, tatkala kita mau berhadapan dengan bulan suci Ramadan, apa yang harus kita persiapkan agar tidak asing bertemu dengan Ramadan. Dalam lomba-lomba asing Pak Muhyiddin Ramadan, salah satu contohnya pun lalaki taraka masjid nalika palaman pertama rek tarawih numimiti dan taraman dan nagan kelengkah ayah bilang itu betul ngobrol padahal ngobrol kenaon mah gitu dan perasaan anaknya sama ngobrol kemeni itu kena emak kata-kata ini bisa ngomong asing Pak. Makanya kata-kata Rasul, pesan Rasul yang pertama, kita pilih mahari matakun ibadatas, tinggalkan pegawaian keharaman, tinggalkan kehormatan ibadah, tinggalkan kelamai karena hadek, sangkan mungkin bulan suci Ramadan kurang vokal tina ibadah alias istiqomah ibadah. Biasa udah dan tujuh, biasa jam genap, bakal asing datang Ramadan, makanya lo bantu puasa gara-gara kesahur, kemudian keberanian. Akibat asing itu ya. Dan manawi biasa kegiatan negara kugah ke Taminas. Mudah-mudahan mereka punya lahan kosial. Mudah-mudahan tapi lahan usaha satuan. Nah, kita orang yang mudah usaha satuan, yang sudah usaha satuan, yang ngomong kekurang. Kosok aku pintar ngomong ke dana. Kosok aku pintar kan? Kosok. Lulus mudah rumah. Anu cak mudah menguangkan ini ngobrol nah hayam di rumah. Dan karena cak mudah, rumah ngobrol nah hayam, cek hayam benar di rumah banyak. Saya misalnya tiba di spring betan, di bed kaperan, ayo makan nangkok yang ngolongkok, kadang cincin di netangan sekeh dia itu dicopot dulu kogak. Jelma mah yang dahar tadi ngunah, ayo dikuncin. Ayo macam pernah ngunin jelma, kata ayo. Pada jauh jelma nih, nama bakal dihisap, sementara ayo nama dihisap. Rek, terus reksa nama nama ini. Udah sering dalam cinta jelma. Ceripatin hayam yang dari pola jelma manusia tadi itu. Bakat menjadi HP ayam anumah Allah. Alhamdulillah bila tidak ada di koi penolakan yang akal banuhun Gusti Abi dijil hayam di dijil anjing. Abi mah dijil hayam daging Abi halal di dahar penjelma. Anjing mah tepun di dahar penjelma. Maka Abi mau bangga jadi hayam di dijil anjing. Doa hayam kada ke anjing, anjing anumah ke Allah. Alhamdulillah bila tidak ada di kalban walatan al-hijiran. Nuhun Gusti Abi dijil anjing di dijil babong. Anjing mah kumpulungan di luar air tegarak mah wali kodaran kecil mah babong tuh mencampur di borok doa anjing kan ini babong, babong kan dengan Allah alhamdulillah kita dijalan dari hijirat warah kacar karibu sholat jen anjing jen babong nuhun kusti yang dijen babong dan dijen jelmah nukar sholat hamburan nukar sholat jemual ayah di hijir begitu luar biasa nak perintah sholat metode kita teku begitu sote dan keterangan kini nanti di metode lagi itu mau ngapain itu selamat kan umawi musuh mau korengkan dengan urusan sholat dari pancak kaki karena salah satu anu aku disebutkan tadi tapi namun kasihan ngomongnya Ramadan puasa seneng diunggung mulai tamat atau sebulan tamat kalau orang rasa kebelungan nak lapar dari itu sholat udah marah udah pemuda jam tamat tamat alhamdulillah ini ini cil bobo kaya memang ini udah jam 5 menikung mah puasa ke sholat selanjutnya pakai baju itu pakai celana sampai jalan perlombaan merasakan puas, puasa, berarti sholat
dengan Tuhan saya kepada saya kurang sama itu. Hati-hati. Syarat agar kita bisa sempurna melaksanakan ibadah puasa yang pertama itu tadi. Lebih ke kehorian karena ibadah. Nunggulah betong kena karena sholat karena ketol. Nungkaran bisa karena daik. Nunggas daik tambahan tahu suara. Ngarah jadi dandanan. Ngarah jadi dandanan. Hiji tak? Kita tinggalin serada tahun dulu kurang beradaan canggung. Baik, ya tadi di pesanan mangga cenah kiai meredalami oke. Siap kami membaca oke. Ai dina carieun ieu mah hoream. Semangat. Hiji eta syarat nu kadua Kanjeng Rasul. Bulan puasa masuk pomoan awak teh. Tuang teh muraos wae leres. Leuleuh wae muraos wae leres. Makanya terus dipasang pesan ke Rasul menghadapi bulan suci Ramadan ngerah ibas melaksanakan ibadah apa kata Rasul? Wadol biman bersamallahu ta'ungan nanas sing bisa kumarima rito karena sadaran pangkatan tua ya Allah artinya sing bisa syukuran karena nikmat an ayat sor gemasif keningnya gemasif oke kurang ben gak bisa kita teh hadis sebenarnya. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Hadis. Sing pinter-pinter syukuran karena nikmat anu ayat. Mual marasulah Ramadan kaget tindah di bala-bala bubur. Sahur mual panawar pemajikan dari pangkalan selti. Jadi kepala keluarga. Mualah-mualah berbatulnya. Karena apa? Mensyukuri nikmat apa adanya. Dan terjadi target urusan dahar di minuman, tapi targetnya nuh. Ditarima ibadah apa udah jin dahar bangunan. Tung jadi ukuran tuang jin gelut. Maka seolah sosok, sing pinter-pinter jadi jelemaan bisa syukuran karena nikmat pengkaya. Pangalah salaki, saku mahawe, bayarnya kudiri syukuri. Salaki, kurang canggung terus diatur ku Allah tolak surat pemikiran anak tapi pikirkan Ramadan sempurna dan puas kurang jadi ibadah-ibadah mulainya mawawahan teman-teman namun bisa syukuran karena nikmat anak ayah apalagi di Ramadan barokah luar biasa dari bawah dari Ramadan ke barokah pisang seorang buktinya akhirnya di rumah tempat yang senang ngamungkinkan karena suara adan. Jelema tempat ingat ada guam di suara adan. Demi Allah saya bersumpah nanti Ramadan makabe tidak ada guam adan kamu makan hikmah. Betul? Nah ciri Ramadan. Ayolah mas sampai ke masjid rusak tuh nungguin. Mereka yang anu adan yang ngelawa harus sebodo. Mangri bulan puasa belum ada kita tanya ke. Terus. Kemana lu suka adan teh harus kering. Beres Ramadan, ayo ngeklik hati
nyeri hati karena mau berpisah dengan Ramadan, Nabi Kenka sedih, ngecelakan cimata, mereka pisah dengan bulan penuh keberkahan. Tambahan dari kondisi barua, diharamkan dari Allah jasa dengan anak-anaknya. Namun beres Ramadan ngerasakan sedih, mereka pisah di Ramadan. Hari orang makan kakak ke takbir ketinggalan, yes! Bebas. Dapat ciri jelmat dari doa dengan bulan puasa, kakak ciri. Terutama di jalur lima punten sudah dibangun di jalur sama APP itu gitu. Tanggal hijau barat, tanpa beli, itu kan masuk. Terus jika mau pergi gerobong, beres samurat, itu bisa jajan berat, tidak boleh meyakkan. Bahkan untuk icilaka, beres Ramadan, kesempurna lalu kejarah ke Pangandaran. Kesempurna lalu keinginan ke tempat wisata. Omat terkurang pas di barman, agenda pun beres Ramadan, kurang jarah, sama pemudah. Santang. Siap. Siap. Batang udah jawab lagi. Siap. Dua, luka tiru syaratnya karena Ramadan bisa sempurna ibadah seorang Rasul. La tuksirutih kapain nama seratutih katumin berkoro. Omat bina Ramadan hidup lalabah cawokah, lalabah untah, apalagi hidup melebihi batas. Itu petake muaikunkan hati. Kumaha contoh anak karasa. Ngomong ada, sana ada kalian ke 5 menit itu, dan polok eksis ke depan. Retri ke Raja Lodek, kalau itu koman mah yang diputar ke mereka. Di masjid yang mungkin buka puasa, katanya itu tropik dan setuju, jelas. Katanya buka puasa, kalau itu kecawakan lebih dibatas. Puasa anak disambung, ibadah itu diterima Allah. Jerobo, kain magorowo, mesti kita mampir. Allahuna ilaha illahu al-hayyul qayyum. Semua mereka ada. Cawokan melebihi batas. Daura mulai corokin puasa kesinyahannya Ramadan. Agenda kan kupas kibar, lagu saya instruksikan guru-guru, wais pangampi, dua pusat biasakan di tiap DPD ngayakan buka bersama khusus anggota sedaya indah tapi ya sudah lah datang jam 6, jam 5 pengajian gelap, gak harus bersama, buka bersama itu samboe, ngalboe bawa anak pemajikan ke barman markal di imam masing-masing tapi di tempat indah luar biasa. Hilangkan ketakaburan ketika berhasil cermat untuk jadi ukuran mukanya pakai pas maghribnya batu mana setara di perjamaah di masjid dan ada kul kenes ya kan kalau mau maafan pura hijikun gaya maghrib maka isa gara-gara anak kacap gusti biasakan sempurnakan jangan melebihi batas hidup petakai mau ikut dalam hati kenapa Allah mendatangkan Ramadan. Kenapa Allah menggabungkan kita di kawahkan perlindungan puasa? Tak pernah kedua jeroan. Sangkan bisa terus nangis karena ibadah cara kalah lakikan. Dan dilaparkan masa beres, hati. Lain beres melapes lain, hampang dibawa karena ibadah. So, rasa, gugat tak inas baik. Dikosokin patuangan mak. Tapi itu kenyataan. Nang Omar, dina ngelaksanakan ibadah mungke, udah ngelaksanakan puas gara-gara haparat nahan lapar jeung dahaga. Sempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan kurang dipanjang ke Yusua biasa. Amin. Keun Ramadan ka tukang urang teu sampurna, Ramadan ka tukang masih keneh boga sakutang. Bisi nu kamari utangna 28 poe can dibayar, bisi. Sok kana panunahan di ayeuna. Bade sakeun deui, oh bayar mah mana teh tawalan ke. Itulah pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir disimpulkan sebagai sebuah tingkaran dulu, mengapa kurang tuntas ia pertemuan saling simpulkan, mari masih kena di Saban daripada mainan Ramadan, kurang sasaran masalah, kurang introspeksi dalam diri, kurang sholawat babarnan, kurang istighfar babarnan, kurang dikir babarnan, mamanang kianan,
iya pertemuan teh laku manfaat kanggo urang sadaya. Sae-sae tempat ayeuna tapi sabar da pangajian anu ayeuna sinyal tau dina kolbu sinyal sanggeu dadak. Bener jeung benerna ngaji nu penting ayeuna sing jadi dandanan memeres kahirupan urang sadaya. Urang lakukeun, urang teh kangge benerna panggolong tetap panaksiat ka ladang tina yakin iman ka Allah. Bapak Putut kemauan tanda kami ayah ini genggaman kakawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebihkan kata kaburan dina diri, hadirkan terus setiap waktu, rizki nalangsa di hadapan Allah, nalangsa lain itu bapak kaya, tapi nalangsa karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Emang, wasiat, Rabu yang santangan tilu, terurang Sunda. Hiji, sing linuhung, kuelmu, kuwak hati. Nuka dua, sing alus parangi, nuka tilu nasi gede kawani hiji si luhur pangartina sok si munar kaemuan teh ulah karena geus kolot hoream ngaji sok tong udah teu jauh udah mudah sakinah dimanfaatkeun setiap rengkah bapa jadi ibadah di hadapan Allah pinuhan tarang kaemuan ka Allah terutama ilmu agama karena beres kahirupan sampean jaga kembali kepada Allah dan tepatina husnul khatimah nuka dua teh sing harus parani ari parani teh apa. Si alus tata krama urang Prabu Kian Santang anak-anak Prabu Kian Santang. Si bisa DPDP, si bisa hormat ka saluhureun deudeuh nya sapapun. Si hayangna jeung sasama, insyaallah bakal katingali najungna urang Sunda teh. Benerna urang Sunda teh. Si murid kana diri ulah jadi kasih ibu junti, urang Sunda poho kana kasundaanna. Urang Sunda teh apa kana jejak ka perjuangan wali-wali Allah anu asli urang Sunda. Nu katilu urang paskibar si gede kawani dina tarak dina raga ngabela agama Allah ngabela Rasul ngabela Al-Qur'an ngabela ulama ngabela anak-anak yatim piatu sebagai makhluk-makhluk Allah yang dititipkan ke orang sadaya si unggal gede kawani diwakil wakil sadaya na si apa yang aku nunggu serahi berkah salamat kalian yang buat jawab yang punya agar mana kurang tugas di acara kurang sasaran muhasabah. Saudara Allah tadi Pak Inah lah sama Rasulullah kita berburu dari seluruh disebut buta di hadapan Allah lain buta kedua mata kita tapi buta mata batin kita. Kegiatan seperti Rasul. Saudara Rasul apa yang mengalami pada hari dulu? Hati adalah raja, hati adalah pemimpin. Lalu hati yang jadi raja, maka sekali anggota tubuh kurang, seluruh aktivitas kita berada di bawah kendali hati. Lumawi kurang beberes, kurang pas kibar, jeruan kurang sadayana. Sapa bu bakal balik ke Allah di jeroan kurang lencangkan angkayuna yaumala yang pangman wala banu illa man tatawa api kalau bin salim dina hiji poe kali kalam tiga di bedah di kiamat ku Allah harta yang berlipat ganda keturunan pembalatan ku mampu ngajamin jalan ke dihadapan Allah kecuali mereka-mereka yang ketika hidupnya mampu menyelehkan hati mangga cari nasi raos kumpulkan masyarakat. Berhentikan sosial akhirnya, buka penelataan yang berada sedaya. Tidak ada aktivitas dalam batin kita pada kesempatan ini, hanya merapat dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akui sepenuh hati, kurang lebih umur di 40, 50, bahkan lebih. Tapi lapa-lapa masih kena sobat cari kejelaman, baik itu nasib kena kabulan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Telah kau gabungkan kami dengan orang-orang soleh, telah kau kumpulkan kami dengan orang-orang baik. Kami ingin baik. Kami senang berkumpul dengan orang-orang baik. Kami ingin baik ya Allah. Terima kasih ya Allah, telah kau langkahkan kaki kami melangkah ke tempat ini. Ternyata di sini ada mutiara yang sangat berharga bagi kami. Nalangsa abi petingmu ayuna ya Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri selama hayat masih dikandung badan. Kurang babarengan singnya, BPRS pelawak pak kehidupan orang sadaya. Kabari ada kene kata kata layak paraya es dilakunya, kurang mengamandianana, kurang mengungkusna, kurang menyolatanana, kurang mengukurkenana. Tiap jadi pertanyaan, kapan kita dimandikan orang lain, kapan kita dibungkus orang lain, kapan kita disolatkan orang lain, dan kapan kita dikubur orang lain. Demi Allah, itu semua akan terjadi, kita sedang menunggu giliran. Taros batin urang masing-masing. Daya aktivitas dina batin, tinggal penghela pakasalan urang, tinggal penghela aktivitas urang memeres di orang-orang sadaya. Yakini, malam hari ini Allah menatap kita.
Rasul bangga melihat kita umatnya sedang mengagungkan asmanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Akan jadi saksi al-jihad ini nanti di mahkamah keadilan Allah. Terima kasih ya Allah, di masjid ini kami telah meneteskan air mata. Kami telah menyesali seluruh perbuatan kami ya Allah. Yakini malaikat mencatat apa yang terjadi pada malam hari ini, pada detik saat ini. Istighfar dalam batin kita. Istighfar dengan penuh penyesalan karena terlalu banyak noda dan dosa kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Ngarembongan, gak terlampang pernah diperkuat berasa. Kita melakukan maksiat, kita melakukan dosa, kita menantang hukum Allah. Karena pada saat itu lemah iman kita, akui saja. Kekuatan iman luluh lantah dengan hawa nafsu kita. Malam hari ini kami dipersamakan ya Allah. Bersamakan pula kami nanti di surga ya Allah. Selanjutnya mari kita sama-sama detik ini kita mengenang jasa manusia-manusia hebat, jasa manusia-manusia yang luar biasa, pengorbanan manusia-manusia hebat. Tiada lain dan tiada bukan adalah darah daging kita, ibu bapak kita. Saya yakin yang hadir di tempat ini punya ibu dan bapak. Hadirkan keluarga kita, hadirkan ibu bapak kita di tempat ini. Kita bisa sukses seperti ini. Kurang bisa sukses di ajinan kubatur, di hargaan kubatur, di hukum-hukum kubatur. Itu karena tetesan air mata kedua orang tua kita. Karena tetesan doa kedua orang tua kita. Karena jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita. Hadirkan orang tua kita di tempat ini. Sebut namanya. Bapak, ibu, beliau bahagia apalagi yang telah wafat. Tatkala anaknya darah dagingnya beristighfar di hadapan Allah. Tidak ada penghargaan, tidak ada sertifikat yang luar biasa untuk mengembalikan jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita, apalagi beliau yang sudah wafat, kecuali dengan ungkapan istighfar anak-anaknya memohon doa dan memohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua ini. Hadirkan kedua orang tua kita di tempat ini. Salam sohati Nabi warubat di husniha ummi wa arshadani ustadz wa mu'allimi ummi wa arshadani semuanya ya Rabbi al-Mustafa balik rapa Tolong dipoporekan.
dengan Rasulullah dinungguan kapal bulan nyampe ke jemaah gawe ke bongkor capek nikmat tuan kagak buku ceri kurang nikmat kalau nikmat pokoknya kagak buku kacida kamu kain yang sebagian gua akan kurang saya bisa hidup kak maju kalau pak kak ibu juga ya saya bisa keluar tadi atau tidak bisa keluar tadi mau materi so berarti mungkin lapa kurang sangat lebih mengalir menjadi maju bapak jadi ibu juga bunga ini kan ada masalah saya ceritakan kerajaan menjadi ibu jadi bapak gua tuh nasol sering nyusul kapal perang ini muka dua orang yang biasa dalam kehidupan kita adalah guru-guru kita omat akan berkuih sejarah gak ulama api dari ulama pakeran pasti baru ulama si malam ya ulama menghajarkan agama Allah si harani maka kiai ke ajamnya ke ustaz kurang bisa kita karena ilmu yang beliau karena guru-guru kita laulah merabi ma'arab terlebi kalau bukan karena gurumu kau tidak akan mengenal siapa Tuhanmu kurang iman kalau di antara ilmu dan guru-guru kurang sadaya kau jangan di apa sih karena nikmat si sadaya ahlak kau tidak melakukan kiai berhubung kibari kalian kiai ulama sudah dinistakan, dinapikan dan sudah diasingkan Allah mana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di negeri bumi Allahumma ya nur samawati wal ardi kama nur samsi wal qamar Allahumma sirullah nur nubuwah ya Rasulullah salam alaika ya Rasulullah salam alaika ya Habibullah ya Rasulullah anta abdullah kulam yakullah wa bukirka ma'adzatid dunum wal isyan hariwa min dunumi wa kulam dunam wa sunnat kawalkan lahum itu kamu aku sahur jauh kapa sakarullah wa sakarullah wa rasul wa wajadullah kawalkan rahim kita belum bisa datang berjalan ke makam Rasulullah tolak nikmana jasa kita ada di alat jihad rasa kita sampaikan ke Madinah ke Munawar indah ketika kita bersolawat di samping makam yang mulia manusia pilihan Allah kekasih Allah tapi tolak nikmana Allah maha menata Allah maha tahu, Allah maha segala-galanya. Kita selawat di sini, yakin selawat kita akan sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei sunnahun basal alaih ka'inat al-Bukhari kata Rasul. Berselawatlah kalian kapanpun dimanapun, yakin selawat akan sampai kepada Nabi kata Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Mana kesalahannya? Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika aminkan dalam hati mugi Gusti karena dosa bisa daya sering dosa ibu ramah nuhaya sanang ke ayah ya Nabi salam alaika ya Nabi salam alaika ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habib, isfalana ya Rasulullah, ya Rasulullah, anta Rabbullah, walam yakullah, kubukir kama'a kasrati kutub, wal isyan hariman ikanam, wa turamu nafsu, wa sunna taqwa lakadahum, kita lamu aku sahum, ya Allah, wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallallahu sana hiji sarang ibu rama abdi lebet ka
Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Sallu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. La ilaha illallah.
Mudahkan melafazkan la ilaha
العين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تنبينا الحسنة وفي الآخرة أسمعنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين مدينة الجنة مع الأبرار يا عزيز يا مبارك يا ستار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن يا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mudah-mudahan doa orang sedaya dikabul sasihan sedaya dilindungikeun ku abdi mudah-mudahan sejadi kitu mangsana leuleur sejadi obor mangsana poe bisa ngeres palalampah kehidupan urang sedaya aya urang sedaya doakeun mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.